Halo kerabat Phoenix, berjumpa lagi dengan aku, I Phoenix. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dilindungi dan sehat walafiat ya. Kali ini, I Phoenix membawa sesuatu yang menarik loh. Apa itu? Yaitu tips menjadi teman yang baik. Untuk mengetahui tipsnya, simak ulasan berikut ini. Tips yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Teman yang baik bukan hanya ingin didengarkan, melainkan teman yang baik adalah seseorang yang mau mendengarkan temannya yang ingin bercurhat. Tips yang kedua, jagalah rahasia teman sebagaimana kita menjaga rahasia sendiri. Menjaga rahasia orang lain memang tidaklah mudah. Terkadang mulut ingin bercerita kesana dan kemari. Namun, seorang teman yang baik haruslah bisa menjaga rahasia teman tersebut. Tips yang terakhir atau yang ketiga, yakni ingatkan, tetapi jangan menghakimi. Ketika teman kita berbuat salah, hendaklah kita harus menegurnya. Namun, kita juga harus melakukannya dengan halus dan jangan main hakim sendiri. Nah, itu tadi tips sederhana menjadi teman yang baik ala I Phoenix. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada tips-tips lain dari kalian, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe ya. Terima kasih.